Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 5 September 2018 bertepatan pada jam 21 waktu Arab Saudi. Yang mana sekarang di Mekah, di Ka'bah, sedang turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa turunnya hujan yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga turunnya hujan bertanda bahwasannya salah satu doa yang cepat diijabah. Bisa kita saksikan para jamaah selalu senantiasa teguh dalam melaksanakan tawafnya dengan turunnya hujan, maka semangat mereka tidak pernah pudar, bahkan makin tambah semangat. Bisa kita lihat di Hijr Ismail, yang mana di Hijr Ismail ini tempat peluncuran emasnya. Ini kita bisa lihat, yang mana sedang air hujan sedang jatuh dari perairan atas Ka'bah ke tempat Hijr Ismail, dan para petugas sedang ada di dalamnya, yaitu sedang memberikan kebersihan. Para jamaah semangat melaksanakan tawafnya dengan mengucapkan takbir kepada Allah, mengusahakan Allah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menantiasa merahmati kita dan memberikan kita keberkahan. Semoga dengan turunnya rahmat dari hujan ini, maka kita selalu berada dalam rahmat-Nya Allah. Demikian yang dapat saya laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 5 September 2018 bertepatan pada jam 21 waktu Arab Saudi. Yang mana sekarang di Mekah, di Ka'bah, sedang turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa turunnya hujan yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga turunnya hujan bertanda bahwasannya salah satu doa yang cepat diijabah. Bisa kita saksikan para jamaah selalu senantiasa teguh dalam melaksanakan tawafnya dengan turunnya hujan, maka semangat mereka tidak pernah pudar, bahkan makin tambah semangat. Bisa kita lihat di Hijr Ismail, yang mana di Hijr Ismail ini tempat peluncuran emasnya. Ini kita bisa lihat, yang mana sedang air hujan sedang jatuh dari perairan atas Ka'bah ke tempat Hijr Ismail, dan para petugas sedang ada di dalamnya, yaitu sedang memberikan kebersihan. Para jamaah semangat melaksanakan tawafnya dengan mengucapkan takbir kepada Allah, mengusahakan Allah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menantiasa merahmati kita dan memberikan kita keberkahan. Semoga dengan turunnya rahmat dari hujan ini, maka kita selalu berada dalam rahmat-Nya Allah. Demikian yang dapat saya laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
kali terakhir.